Ren, kalau orang jual bakso di tempatmu suaranya gimana? Kayaknya itunya mangkoknya yang dibunyiin, Mas. Tergantung. Jadi bakso tuh biasa di sini ada yang lewat tuh ada 4. Jadi tuh, ada yang pakai tek-tek 3, ada yang pakai teng-teng-teng 1. Pelangganku teknya tuh nggak terlalu banyak sih, tek-tek-tek-tek pelangganku. Tukang somai pakai apa? Kalau misalkan, kalau tukang somai nggak pernah lewat. Sumpah nggak pernah lewat? Gua udah dipukulin di luar sama tukang baksonya. Mas. Apa? Kali 15. Jangan gak kepake, Evan. Dek! Sabar, Dek! Sabar ya, Dek, ya. Sisa 6 lagi. Adeknya Rizal, adeknya Rizal. Ada yang ngeri, Zal. Ada lu masukin lemari dulu, Zal. Tolong, Zal. Biar fokus, biar fokus. Udah lama nggak munculnya tuh gara-gara Remy tuh di penjara sekarang tuh, kalau nggak salah. Ah, dia main lagi, nggak tahu apa-apa aku. Loh, iya kan, gara-gara kasus, Rit. Mana aku tahu, Zal? Kasusnya Remy itu kalau nggak salah, meretelin ginjal anak orang buat top up FF, kalau nggak salah. Tanggeman. Halo? Kalau tangan, bulu tangan. Kalau kaki, bulu kaki. Kenapa ada namanya jem? Maksud apa sih, Van? Jangan, enggak beda lagi masalahnya kalau rambut di tangan sama kaki gitu loh. Van, tolong Van, pembahasan apa ini, Van? Ya aku belajar lah. Ya belajar, Rem. Iya. Ini pengetahuan umum loh, Rem. Iya loh, Rem. Ada di ini SBMPTN ini, Rem. Kayaknya di ujian SIM juga kayak kepake tuh pertanyaan, Rem. Ujian SIM. Benar kan? Jelas setir mobil motor, Bang. Lu kalau duduk jempol nyangkut gimana? Gua enggak pernah denger ada orang kecelakaan motor diakibatkan karena bulunya nyangkut, enggak ada. Ya siapa tahu kan nyangkut gitu di something gitu. Aduh kok, aduh. Buluku kecabut. Ah gitu. Akhirnya kecelakaan gitu loh. Iya mungkin, mungkin sak masuk-masuk sak. Mungkin. Jadi enggak fokus gitu kan bawa motor. Iya. Itu enggak logis, enggak. Jangan salah loh. Ini mungkin enggak ada yang tahu mungkin 10 tahun ke depan ada gitu loh. Bapak-bapak ini kejebur got gara-gara benerin jemputnya. Hah? Tuh ada nanti. Telapan apakah itu dulunya? Bro, kalau kata Mas Odi sama Milia, ini pengetahuan umum. Cacat. Tapi masuk akal loh. Iya. Pernah lihat sabun mandi enggak? Pernah. Kayak gimana mandinya? Kotak. Gimana mandinya? Orang si Ayu mana caranya sabun mandi? Si sabun ini mandi gimana? Si jawabnya kebentuk, cok, patah banget. Fikri punya istri, Masat punya istri. Kamu? Punya anak duluan deh, Mas. Tuh, Cak. Ah. Discord itu video udah kamu lihat belum? Ini lagi lihat. Dari kecil saya ingin seperti papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Buat sekumpulan yatim kayak kita nih enggak relate, Bang. Ngapain kok kirim video ini? Papa beli rokok enggak pulang? Saya juga. Yang buat video sakit, Cok. Masa kon. Kok banget. Remy baru lulus SMA kan? Yang paling tua Modi. Mulai.
Gue gak mulai loh kalau yang kayak gitu, sumpah. Gue gak mulai tua-tuaan, sumpah. Gue mau diem aja gue. Apa nih? Iya, aku 45, bener-bener. Bener lagi mati ini aku. Lumayan, Rit. Lumayan, Rit. Jangan lupa minum obat. Iya, biar gak mabok. Antimu. Anti mogok. Gila, si kecil panas. Si kecil panas. Besok anakmu panas tuh kasih antimu, bro. Aku harap kamu tidak berkembang biak, Fet. Tidak berkembang biak. Serem kali doanya, Cuk. Orang anaknya demam dikasih antimu. Gue lerat aja, Pak. Kursinya kok goyang-goyang ya. Ca, apa Andre? Bisa bikinin intro buat YouTube-ku ga? Bisa, tar ku bikin. Oke, Ca, ditunggu. Kabarin ya kalau udah jadi. Nih, Andre. Enggak tulisan Roots Girl diputer-puter pakai tas. Aku lagi jawab, aku lagi jawab. Aku sakit. Tunggu dulu. Kowe masih SMA kan ini sekarang? Iya, lama mas. Pas kowe sekolah di rumah sama sekolah ya, di, tapi, okay. Di tempat lebih enak mana? Ya jelas lebih enak di tempat offline lah mas. Ketemu temen-temen pulang nongkrong. Kemarin udah pernah dibahas ada yang suka online karena sama aja yang offline aku nggak punya temen katanya gitu. Kalau dapat balasan kayak gitu aku disuruh ngomong apa Rem? Bener sih. Kan juga gue di sekolah juga tidur. Kalau lu datang ke sekolah cuma buat tidur, gimana kalau uang SPP-nya buat beli ranjang? Ya kalau logikanya gitu kan ya? Iya, iya, sama aja. Makanya kamu bayar SPP di sana cuma numpang tidur ya berarti Rem. Si Ivan udah di Jogja, udah sampai. Dari mana cari? Iya. Oke. Bisa kesini tuh, Ivan? Iya. Tanyain mas langsung. Kamu udah dapat apa sama? Nggak tahu ya, mungkin Ivan dapat dokumen asli Super Semar mungkin. Jelek kan. Wah enaknya rebahan. Wah. Enak ya? Rumah ini apa ya? Iya kan. Semar. Cok, aku lihat dugong di kasur, cok. Dugong. Yang sering ketukar molotov sama smoke itu kowe, kok Mas aku? Odi sama Simba. Dah, parah, cok. Aku loh. Jangan parah, cok. Tapi kan cuma sekali itu doang, anjir. Iya. Iya, anjir. Kalau aku yang ngomong anjir gak boleh. Cak, Rep, sebagai orang yang sering mendengar kata anjir dan begitu kue denger Mas Odi ngomong kayak gitu, piye perasaanmu? Aneh gitu loh, kayak bule ngomong anjay aja sih cuma. Bule ngomong anjay. Enggak, jadi kami kan pas ke Jakarta, ke resting area kan. Gue tau lah tampilannya Mas Odi, pakai topi, dibalik, celana jeans pendek, sama tas apa, tas ganti. Enggak, tuh disempangin di badan gitu loh. Nah, pas kami habis dari resting area, mau masuk mobil, kan yang nyopir kan aku yang di depan Kiana. Ya. Mas Odi itu ngikutin dari belakang, tiba-tiba Kiana ngeluarin 2000 balik badan nih mas parkirnya. Kurang ajar tuh Kiana. Gak expect aku.